Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Taufik. Alhamdulillah saya sedang berada di Jeddah, tempatnya di stasiun kereta api. Insyaallah alhamdulillah hari ini dapat kesempatan lagi untuk menaiki kereta api dari Jeddah ke Mekah kali ini ya. Dari Jeddah ke Mekah cukup 30 menit. Nah, insyaallah saya akan bahas mengenai bagaimana mikotnya ya untuk ahlul Madinah, orang-orang Madinah yang ingin berumrah ke Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana mikotnya? Insyaallah kita akan bahas di kereta. Bentar lagi. Ya, jadwalnya sih jam 9. Jam 9 ya. Jam 9 lewat 22 menit. Setengah jam lagi. Kurang lebih. Ini dia stasiun kereta di Jeddah. Jadi di sini cuma transit doang, meneruskan perjalanan dari Madinah. Kita dapat tempat di pojok karena kelas bisnis. Nah, ini dia suasana. Masih suasana baru ya, masih sepi. Mungkin banyak yang enggak tahu juga caranya bagaimana. Paling depan ya kalau bisnis ya. Dipisah. Alhamdulillah kereta yang sudah sampai. Nah, ini banyak yang keluar yang dari Madinah ya. Insyaallah perjalanan terasa cepat sekarang. Gerbong nomor 2. Rakam Isnin. Isnin. Rakam Isnin. So. Hena. Ya. Ini dia, kita akan masuk. Assalamualaikum. Kebal. Welcome to. Aiyah. Kelas kucing. Hena. Masyaallah. Ini dia kelas bisnis. Masyaallah. Wah, otomatis ya. Ini dia. Kita nomor berapa? 37 ya. Nomor 37. Hena. Tiga enam tiga tujuh. Nah, ini tempat duduk kita. Nanti biasanya kalau kosong bisa pindah kemana aja ya. Kita duduk dulu di sini. Alhamdulillah ya, kita sudah berada di kereta cepat. Ya, alhamdulillah sekarang perjalanan insyaallah akan ditempuh selama 30 menit ya dari Jeddah ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi tujuan saya buat video ini ya, kemarin kan saya sudah upload tentang kereta cepat dari Madinah ke Mekah, maka banyak yang bertanya mengenai tentang mikot ya. Banyak yang bertanya bagaimana tempat mikot dan di mana mikot untuk orang-orang yang ingin umroh dari Madinah ke Mekah melalui atau menggunakan kereta ini. Maka saya telah mendengar ceramah ya salah satu syekh di Madinah Al Munawwarah, beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, ditanya oleh salah satu orang bagaimana bagi orang yang ingin melaksanakan umroh dari Madinah ke Mekah menggunakan kereta, sedangkan kereta itu cepat ya. Maka Syekh Sulaiman mengatakan kita boleh untuk umroh, untuk meniat umroh atau meniat ihram itu ketika kereta mulai jalan gitu. Nah, memang bagusnya itu ketika pas ya, berbatasan dengan mikot Bir Ali. Akan tetapi karena kereta ini cepat, ditakutkan kita ketika niat ini di apa setelah melewati Bir Ali, maka disarankan untuk berniat ketika mulai kereta jalan ya. Insyaallah ini sudah jelas ya, ini
fatwa beliau, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau ada ahli fikih di Masjid Nabawi. Untuk itu bagi yang ingin melaksanakan umroh dari Madinah ke Mekah, mungkin bisa memakai ihramnya ketika di hotel. Nah, setelah itu pergi ke stasiun sudah memakai ihram dan berniat ketika ketika kereta mulai jalan, insyaallah. Dan perjalanan masyaallah 3 jam ya dari Madinah ke Mekah, dan itu mempermudahkan kita, masyaallah, tabarakallah. Allah berikan kemudahan kepada kita. Nah, mudah-mudahan semuanya yang melihat video ini Allah izinkan untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah merasakan kereta cepat ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.